Dinda Hau baru saja mengabarkan jika ia mengalami keguguran. Istri dari Reimba yang itu bahkan menuliskan bahwa dokter yang memeriksa kehamilan keduanya ini menyebut bahwasanya ia mengandung anak kembar. Namun takdir Allah SWT berkata lain, kedua calon anaknya di kandungan tak dapat bertahan dan harus kembali lagi ke sang pencipta. Curhat sedih Dinda bersama foto-foto perjuangannya pun saat hamil anak kedua bikin netizen haru. 1. Dinda Hau mengabarkan bahwa ternyata ia sempat hamil. Namun ia juga menyampaikan bahwa kehamilan itu hanya berlangsung singkat dan kini mengalami keguguran. 2. Ia menjelaskan, saat hasil tes pack menunjukkan dua garis biru, keluar darah menggumpal seperti ati ayam ketika berada di Paris. Ia pun kemudian memutuskan USG setibanya di Jakarta. 3. Dokter mengatakan bahwa Dinda Hau hamil anak kembar dan sudah ada detak jantungnya. Namun, salah satu janinnya tidak berkembang atau kosong. 4. Meski sedih, Dinda mengatakan bahwa akhirnya ia dan Ray disadarkan dengan tepuk tangan dan senyuman Saka si sulung yang seolah mengerti dan tetap harus bersyukur meski kondisi begini. 5. Satu minggu kemudian, perut artis ini sakit dan mengeluarkan banyak darah, ia pun kembali menjalani USG di rumah sakit. 6. Sayangnya, Dinda dinyatakan keguguran dan akhirnya langsung segera dilakukan operasi untuk mengangkat janin yang telah wafat. 7. Ray pun sigap selalu di samping Dinda untuk memberikan support moral atas kepergian calon anak mereka. 8. Ray pun tak dapat menyembunyikan sedih kala harus menguburkan janin anaknya. Meski singkat, namun Dinda Hau dan suaminya, Reimba Yang, merasa sangat bersyukur dan bahagia. Bunda terhebat di segala situasi. Allah datangkan sesaat namun maknanya besar. Biarkan adik punya sayap. Nanti ketemu lagi. Rapatin barisan. Saling sayang. Saling jaga. Jaga yang ada. Doakan yang telah pergi. Reimba Yang membalas haru.